sebagaimana ayat kunair yang baca menemukan tadi. Baru masa ayat berarti. Nih, kan ada perayaan yang dikatakan dia. Bukit itu, ke hormat semata-mata untuk baca itu. Tapi baca dia itu boleh pahala. Lebih Quran dengan kitab-kitab yang lain, Zabur, Taurat, Injil, kamu semua sekali suruh-suruh. Lebih Quran kita baca dapat pahala. Tak dia kata ada Injil atau ada Zabur. Taranum tak ada pahala. Nih, taranum. Tu dia orang ada kok, lagu. Lagu apa? Zabur, tak ada pahala. Tapi Quran baca betul tajwid dengan ngaji, syarat ngaji. Kayak dah ada kan ni, syarat dengan ngaji. Nak baca Quran itu sunnah. Ngaji dengan guru itu wajib. Baca Quran betul dengan tajwid boleh pahala. Satu huruf 10 kebajikan. Tapi bukan 7 Quran diturunkan untuk baca saja pun. Sabi itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda rubba qari lil Quran fal Quran ya lakan. Banyak sungguh si qari yang membaca Quran. Banyak. Kalau saya ingin tahfiz, kalau saya ingin membaca Quran, saya ingin membuat hadiah taranmu, saya ingin membuat masuk ke nak musabah Quran, akademi Quran. Nih, macam-macam. Banyak orang baca Quran. Tapi kata Nabi SAW, Fal-Quran ya la'anu, Quran itu anak dia. Quran itu anak dia, na'udzubillah. Pesen mana ni? Baca Quran, tapi Quran itu anak. Kalau kita berangguk masuk isku, boleh kira Quran anak-anak. Tengok ni. Jijuk Quran, boleh kira Quran anak-anak. Ni baca Quran, Quran anak-anak. Lalu ulang kita saksi cara hadir tadi. Quran anak-anak, orang yang membaca Quran itu satu jenis buahnya, baca Quran dengan tidak betul dengan tajwid. Tak ngaji Quran. Nih, orang putih, boleh, bahasa jemai boleh, bahasa siyai boleh. Tak kira Quran tadi nak ngaji. Nene, agak-agak dia agak esok tu yang mungkin pelik tu. Orang putih boleh baca mulut. Kalau orang putih mungkin cakap putih. Orang putih tak boleh. Panah doa bahasa putih. Tapi Quran kalau aku muter tak lina nak belajar, tak lina baca, nak jawab lagu mana tu? Kalau bahasa boleh jawab tak apa? Order, wear, jawab ngaji ulo, kita ngaji sekolah orang putih. Atra jawab orang putih. Boleh tak? Kalau saya boleh masih ada, tak ada apa-apa. Nggak kubur masing-masing. Kita hari ini pesan ya, ada kubur masing-masing. Kalau Quran yang anu, Quran dan anak dia, kenapa baca dengan tidak betul tadi? Satu pun. Lalu ulang tafsir lagi, atau baca betul tadi? Nih, tahan usia. Masuk usaha Pak Kau, jangan semua. Bisa ada lah. Nih, antara bangsa orang pula, bukan PK di daerah PK negeri. Hebat. Paling nak tanding hari ini. Lagu Quran tadi semua komplit. Tapi baca saja makna tidak tadabbur dan tidak beramal dengan makna Quran. Hani pun Quran lah nak ini. Ini kita pada kata ini. Ini. Quran di akhir zaman jadi hiasan. Hiasan semata-mata. Tengok bangla mana mayu jiwa frame Quran itu saja. Amin, amin. Tepek tak mana? Mata gigi. Paman yang takillah ayah ja'allahu makhraja. Nih, TV dia tengok semua. Ayah Quran ada sirah tengok. Oh ni siap melangkah berat Quran. Siapa-siapa yang takut pada Allah. Nih, paman yang takillah ya ja'allahu makhraja. Allah Ta'ala jadikan pintu terpaksa bagi dia. Perlu tak yakin kan rezeki Allah Ta'ala sudah sanggup. Nih, apa dalam Quran sebut? Wama min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada suatu binatang pun yang melata di atas muka bumi ini melainkan semua Allah Ta'ala sudah sanggup dan rezeki bagi. Rata-rata kita tak yakin. Anak atau anak mengaji ugamu, anak atau anak mengaji sekolah Arab, anak atau anak mengaji tahfiz, anak atau anak mengaji pondok, anak atau anak mengaji ugamu, takut anak tak dimakan. Takut anak tidak standar dengan orang dunia. Takut anak tak bersijil, jelo-jelo. Takut anak itu berat kepala pada tubuh. Berat kepala pada tubuh. Apa? Tak makan nasi. Tak ada piti nak beli berat. Tak ada duit. Dari itu berpengaruh. Takut nak hantar anak ngaji agama. Kerana apa? Takut rezeki Allah Ta'ala sudah sanggup dah. Apa dia panggil? Syok dengan janji yang Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran. Maklum dah di kita Quran mesti kita yakin 100%. Tak apa lah mesti kita. Enggak apa ni. Mau sampai pelatih ni. Kalau aku ngajar semester maksudnya. Takut kita ajak. Berhenti awas.
Ah, latihan mau keliling saja. Kalau memang tak keliling dah, deh. Kalau dia memang tak keliling saja dah, keliling pun tak tahu. Habis dah, bawa apa tak lanjut lagi. Nah, kalau mengajak kelingnya, bila nak habis, bila nak habis. Apa? Aman ada lagi. Ah, syok dengan janji rezeki Allah Ta'ala. Syok dengan janji rezeki Allah Ta'ala. Maklum dari kita, Al-Quran, kalam Allah, mesti kita yakin sepatu batu. Syok satu huruf pun jatuh gofur. Ma'atullah alaikum. Alhamdulillah. Kamu mana oleh kita sekarang ini syok dengan janji rezeki Allah Ta'ala. Bimbel dengan rezeki. Nih, sedekah binatang Allah Ta'ala sudah sanggup dengan rezeki. Kita, Allah Ta'ala mulia, walaupun dikaram nabani Adam, Allah Ta'ala mulia dengan kita anak Adam. Kita tak yakin. Ayat Quran kita tak yakin, tapi ayat Quran komen dia di masjid. Sedekah hias ayat Quran di masjid. Empat mazhab ini, fekoh, tidak ada yang menghukumkan sunnah. Semua yang menghukumkan makruh. Bid'ah makruh, makruh. Tapi kita otor sungguh, ini otor sungguh. Kalau orang ngajar, nak pahamah, nak pahamah, nak pahamah, nak pahamah, apa yang diperintah oleh Allah dalam Quran, tak rasa sungguh mana. Nah, ini waktu kenal anak Quran, wal Quran yang anu Quran adalah anak dia. Sebab itulah Quran mesti kita belajar baca dia betul. Patut kita hadir dalam majlis-majlis ilmu supaya kita tahu apa yang Quran suruh, apa yang Quran tegur. Karena Quran ini Al-Quran musuhnya. Quran ini perlembagaan kita. Jangan hanya kita laung di dinding mulut kita saja. Tak jadi laung mulut saja. Al-Quran musuhnya kita nak hukum Quran. Ngaji Quran mana? Hukum hakim Quran tak ngaji. Apa Quran suruh tak ngaji, tak ngaji. Tak tahu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Dia boleh beriman taubat oleh mengakan Allah akan sebenar-benar taubat. Itu salah satu rukun Islam juga, syariat Islam juga. Cuma tidak dibina daripada yang lima. Kalau rukun Islam banyak sangat dari Quran. Kalau lima itu apa yang besar? Ini sebab itulah kita Nabi Quran itu dia jadi dustur nasungguh. Dia kita hadir dalam majlis ini. Baru kita tahu apa yang Quran suruh, apa yang Quran lagi. Ini apa yang Quran suruh. Baca tadi Al-Fatihah, Alif Lam Al-Baqarah. Kita baca, kita tahu makna dia. Kita jawab, aku tunai pada apa yang Allah Ta'ala suruh. Aku buat pada apa yang Allah Ta'ala suruh. Aku tinggal pada apa yang Allah Ta'ala suruh. Siapalah pun na'udzu billahi minas minal jinni wal insi. Kita baca, kita tahu makna, serta kita tanya diri kita. Semua apa yang Allah Ta'ala perintah dalam Quran, adakah kita dapat amal? Adakah kita tahu dah? Nah, sebab itu jangan sedia duduk dalam majlis ini. Jadi setengah ya Allah Ta'ala suruh dalam Quran, ya ayat yang membaca tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei beriman. Nen, hei beriman, kita beriman, kita wawasan kita bukan wawasan 2020. Bukan wawasan pembangunan akhirat Allah nak depan mata bukan. Wawasan kita ialah wawasan tempuh sampai ke akhirat. Nampak soal bukan akhir dalam kubur kalau tak jawab dan kata pun kan. Nen, apa soal yang bukan akhir dalam kubur? Man rabbuka? Patah. Siapa Tuhanmu? Jawab Allah Rabbi. Patah. Kalau jawab mudah dengan cara lagu tu, tak semaya tak apa dia kata. Dia disku grup apa agung. Pada apa Allah Rabbi, Allah Rabbi apa? Jawab dalam kubur kan akhirnya. Tapi jawab dari kubur bukan jawab dengan ilmu kita. Jawab dengan qada makrifat kita pada Allah di dunia. Qada mana kita kenal Allah? Qada mana akidah kita kubur? Qada mana kita tauhid umat? Nene. Dengan sebab itulah turunnya pertolongan Allah dalam kubur. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah Taala menetapkan. Nene. Kalimah dia tetap. Apabila kita ni mati dengan kita ni tauhid pada Allah. Allazina amanu innal lazina qalu rabbunallah summa istaqamu. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengaku saya kenal Allah, saya beriman kepada Allah, summa istaqamu kemudian di istiqamah. Allah Taala akan tetapkan dia di kubur. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kita tolong ngaji agama Allah, kita mujahadah dalam agama Allah,
Allah Ta'ala tolong kita wa yusabbit aqdamakum, dan Allah Ta'ala menetapkan dari hati kita di akhirat kelak boleh jawab soal mengenai akhirat dulu. Jawab Allah Rabbi sepatah, tapi nak boleh jawab Allah Rabbi sepatah, banyak mana kita dulu habis ngaji kita dulu. Supaya ni lah kata dari supaya ngerti oleh umum. Kalau umum kita kita tak ada bini lagi, umur 22 nak bini mana, umur 2 lagi ngaji tak habis lagi. Supaya isteri-isteri, bini-bini, ahli jemaah sekian di rumah masuk apa? Masuk larut kemiah misalnya. Kita jantai mudah ya. Klik-klik mana makan makan apa? Hati habis ini nak dapur kepala. Nak siap makin naik kita. Perhatiannya kita makin gabur ya dia ada. Ayuh mulai mau agak ini lalu kita ada. Ayuh kita makin tomnya. Jawab sepatah mudah tak boleh tak boleh. Kita jantai jawab apa? Orang tanya makin gabur dengan ada. Tomnya jawab sepatah. Tak perlu. Tapi okey, kalau dapur nak boleh kau siap makan dari kita tom yum tu buat apa je? Tak kata pergi beli kakak di pasar lagi, ngajem lagi jalan ada. Pergi beli lauk lagi, patu klik siap lagi, patu siap bau lagi tu apa sekali. Siap-siap kita boleh ya. Tom yum jawab sepatah. Halah tu tauhid dengan Allah. Nak boleh jawab Allah Rabbi sepatah ya kubu. Banyak mana kita dah mengaji ilmu tauhid. Banyak mana keyakinan kita dengan Allah? Banyak mana kita yakin dengan Allah? Kalau kita tidak tauhid dengan Allah, hati kita masih belum yakin dengan Allah, kita tidak akan dapat jawab soal kita itu. Karena makrifat, makrifat, beriman, beriman ni, al-makrifah, al-makrifah, kenal Allah, beriman dengan Allah ni. Nih, al-jazmu, al-yaqinu, mutabaqatu lil haqqi, muwafaqatu lil haqqi, an-dalil. Jazam, teguh dalam hati kita, yakin. Maya mala yahtamilul maqir, tidak terima balik lawan, tidak terima syak, tidak terima zan, tidak terima waham. Yakin semata-mata satu-satu. Pak, benda yang kita yakin itu pula berbetulnya dengan ulama kita susun yang diterima oleh Allah Taala. Nih, kalau yakin satu kata, tapi supaya nasrullah yakin tu ya tiga. Jadi innallaha la ta'ala sibu salasa taqala nasrullah. Tuhan itu ada tiga orang. Nenek, Isa, Maria, Allah. Yakin itu ambil pahala Kristian, seluruh air kondok. Tak mudah syadah. Dia yakin situ. Tapi yang dia yakin itu berbetulnya pada dengan yang benar sebenar. Tak berbetulnya. Tidak sepakai, tidak muafakat dengan benar sebenar. Orang tak panggil beriman. Beriman mesti yakin. Benda yang yakin itu pula sepakat dengan benar sebenar. Sepakat yang Allah Ta'ala. Serta dengan dalil. Anda dilin serta dengan dalil. Nenek serta dengan dalil. Kalau tak ada dalil, kalau yakin benda sebenar do, pah yakin tapi tak ada dalil, orang panggil kita iman kita tu duduk dalam khilaf ulama. Kata ulama marju, ulama yang dhaif kata iman dia toso. Tak ada iman orang. Okay? Mati atau umpuk Islam saja tapi tidak beriman. Kenapa? Kerana toso iman dia, kerana tak ada dalil. Kenal Allah dengan tidak ada dalil. Nih, qul hadu burhanakum in kuntum shodiqin. Tu yang suruh ngaji dalil. Kalau kita nak kita ni bukan musnah. Pak ulama tu siap dah hari aku sih. Nak ilmu dah kita yang kapo ni, dalil yang mudah sekalinya kalau ngaji ilmu tauhid, dalil ada alami. Nih, dalil Allah Taala ada, ada alam ini. Dalil Allah Taala ni kekal, ada alam ini. Mudah tak? Hak tu pun kalau kita tak ngaji lagi. Nah, tak reti lagi. Pemangin pula orang baru lah ni.